kita bakal mau tanda tangan. Berbagai penghargaan, beliau mengawali sebagai jurnalis lepas pada tahun 2006 dan menekuni profesi sebagai pembuat film dokumenter selama hampir 10 tahun. Dan debut pertamanya di industri film layar lebar dalam film 212 The Power of Love, beliau sebagai sutradara ya, Bang Justice Arimba ya. Dan sekarang lagi ada proyek film Mencari Si Pitung ya, film dokumenter ya. Kebetulan saya salah satu narasumbernya, jadi ini pertemanan juga. Dan berbagai karya-karya lain nanti kalau cukup, kayaknya 4 lembar ini banyak nih. Intinya beliau ini sangat kompeten untuk nanti membedah film kita. Dan di sini Bang Rido, saya perkenalkan Bang Rido Nur Abdi, beliau sutradara, aktor, penyanyi. Jadi sebenarnya beliau ini penyanyi rompals, Roma palsu. Jadi Roma KW beliau nih, pendirinya nih. Jadi lebih banyak di musik sebenarnya. Tapi beberapa karya beliau ini film-film pendek yang bisa kita lihat di channel YouTube-nya beliau. Makanya ada proyek ini, kita bertiga minta Bang Rido lah sebagai sutradara film pendeknya. Beberapa film pendek yang sudah disutradarai, judulnya Brutal Smoker, Black Dragon Begin, Badut, Sang Penggemar, Black Dragon Memburu Joker, dan terakhir Rantai Putus. Dan Bang Rido ini bikin film pendeknya itu pakai handphone. Itu beliau ini salah satu kelebihannya. Cuman handphone bagus ya Bang Rido ya. Oh, diretak. Diretak aja bisa. Bagus. Gantian handphone. Kayaknya kan main di kereta. Kayaknya. Dan terakhir ini Bang Muhammad Faisal. Pendidikannya S1 Manajemen Hutan ya. Kayaknya salah jurusan kayaknya Bang Faisal ya. Pengalaman kerjanya owner beberapa perusahaan dan beberapa film ya, film-film pendek ya. Ya. Jadi saya kira itu mungkin perkenalan yang lain ini Bang Sulai. Jadi beliau sebagai awal ide cerita saya bertiga dengan Bang Rido, akhirnya terbuatlah film ini. Mungkin karena waktunya cukup pendek ya, jadi karena kita tidak panjang lebar, dari pengamatan Bang Justice Arimba setelah menonton film ini, mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai masukan gitu ya, karena kita ingin ada sesuatu yang bisa kita bawa dari film ini, dan juga untuk kedepannya kira-kira mungkin ada saran-sarannya. Coba silakan Bang Justice Arimba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih Bang Roni dan teman-teman semua yang sudah mengundang saya, mengajak saya untuk hadir di sini untuk sama-sama melihat dan mengapresiasi film Rantai Putus. Ini sebenarnya gini ya, saya juga orang yang sampai saat ini masih terus berproses dan belajar, karena memang dalam proses penciptaan karya itu prosesnya panjang gitu ya, jadi memang harus proses yang dan ini bukan ilmu eksak gitu, yang 1 + 1 = 2, 1 + 1 bisa 11, artinya sebuah
pekerjaan kreatif adalah pekerjaan yang memang cenderung tidak bisa dihitung secara matematis, maksudnya ini lebih pada tes rasa dan sebagainya. Tapi guru saya dulu pernah menyampaikan ke saya sebuah apa sih karya yang baik itu, menurut salah satu guru saya dan Mas Lianto Luciano, itu temannya Mas Garin juga, dia bilang itu karya yang selesai. Nah ini yang perlu kita apresiasi, bahwa Rantai Putus hari ini sudah selesai dan sama-sama kita nikmati bersama, terlepas dari yang tadi sudah disampaikan. Kalau lihat dari penjelasan dari teman-teman semua kan, bahwa ya tadi ya, semuanya serba kejutan ya. Artinya sesuatu yang dibuat dengan secara spontanitas, hasilnya bisa seperti ini. Dan saya yakin jika proses pembuatannya dilakukan secara matang lagi, secara baik, dari mulai proses kreatif, penulisannya, riset, terutama penulisan naskah ya, itu menjadi salah satu hal yang sangat saya garis bawahi. Karena memang seperti tadi Mas Edo bilang, bahwa kan film, jantung utama sebuah film itu adanya di naskah gitu ya, adanya di cerita. Jadi intinya adalah saya sangat mengapresiasi lahirnya dari karya ini artinya, tapi memang di kemudian hari berharap memang tidak boleh berhenti gitu. Itu sih Bang Roni, bahwa bentuk-bentuk karya karya-karya seperti ini harusnya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi sesuatu yang sangat khas gitu ya. Yang sebenarnya film-film alternatif seperti ini adalah kan film-film yang nggak bisa kita temukan di industri ya Pak ya, bahwa film sebagai medium bukan cuma hanya sebatas medium tontonan atau medium hiburan, tapi sebenarnya lebih besar dari itu kan film punya peran, memiliki fungsi dan peran yang sangat besar, yaitu sebenarnya adalah media ekspresi dan dalam hal ini menyuarakan kegelisahan. Nah, saya sendiri pun seperti itu sampai hari ini, bahwa semua karya-karya yang saya buat, entah itu 212, lahirnya 212 The Power of Love, lahirnya film Haya The Power of Love, Haya 2 Dream of Reality, 100% Halal, sampai yang terakhir ada film saya Jomblo Fisali Bilillah, semua film yang lahir itu biasanya memang lahirnya dari kegelisahan nih. Nah, itu sebenarnya film itu erat kaitannya memang sama kegiatan kampanye dan propaganda dari zamannya Hitler. Itu sejarah film tuh kayak gitu, semuanya kayak gitu. Nah, selama film digunakan untuk menjadi media kampanye kebaikan, harusnya hal-hal kayak gini bisa disupport dan ditumbuh kembangkan secara luas. Karena film-film yang lahir dari ruang-ruang komoditas seperti ini adalah sebenarnya kalau buat saya sih seneng gitu nonton, karena yang nggak bisa kita nonton di Netflix atau di platform-platform digital lainnya, karena memang film-film alternatif seperti ini harus lahir dari jalan-jalan yang seperti ini, kurang lebih sih kayak gitu. Soal aspek teknis dan lain sebagainya itu soal proses sih. Saya nggak hadir di sini untuk menilai, wah ini komposisinya kurang, ini kayak nggak bukan hal seperti itu. Tapi intinya yang sangat ingin saya garis bawahi adalah proses pembuatan yang dilakukan tadi dengan spontanitas ini menghasilkan karya seperti ini. Artinya jika ini di maintain dengan baik, jika prosesnya bisa berjalan berkelanjutan gitu ya, insya Allah sih nggak menutup kemungkinan harusnya dari Tanah Abang juga lahir sinias-sinias besar ke depannya. Kurang lebih sih mas, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Banjar Sesarimba. Tadi kebetulan tadi Bang Sulai sudah ngambil porsinya moderator, sudah disampaikan sutradara dan editor. Jadi mungkin kita buka sesi tanya jawab aja ya Bapak Ibu ya, karena supaya kita ada interaktif dan di sini kita buka sesi 3 pertanyaan ya. Sebenarnya udah kita siapin kaos, tapi kaosnya lupa dicetak gitu. Tapi nanti bisa menyusul lah 3 pertanyaan terbaik ya kaosnya ya. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, boleh nunjuk tangan ya, silakan sebutkan nama dari mana dan ditujukan ke siapa ya. Silakan kasih.
Saya tadi lihat ada nama saya Santoso Tri Yulianto, ketua RW 02. Oh ya, saya Pak Santoso. Itu kan lokasinya tadi di daerah saya kan itu RW 2 itu. Saya bukan nanya, sebenarnya masukan kali atau informasi ya, bahwa komunitas Tanah Abang ya ini nilai historisnya banyak. Salah satunya tadi yang di apa ditayangkan tadi bahwa pasar kambing, terus kemudian tekstil, kemudian dan di wilayah RW 02 itu kan komunitasnya sudah habis. Kan tahu itu gedung-gedung semua, makanya tanah-tanah kosong gitu. RW 02, RW 02 kelurahan Kebon Mati. Kebon Mati kalau namanya itu masuk Tanah Abang kan. Iya. Saya itu abang saya yang di Pak RW itu juga teman saya itu kan. Jadi Kebon Melati supaya membawa harum Tanah Abang. Saya hanya mengharapkan nih Rantai Putus ini bisa jadi film yang apa, episode saya apa, satu, dua, berseri. Cuman tadi kan apa, jagoannya mati semua. Kenapa jagoan semua, penjahatnya nggak ada? Kenapa dijago semua? Jadi lahirnya di apa di Tanah Abang ini banyak banget komunitasnya. Abis semua pada pindah ke Bojong, nggak semua. Karena tanah warisan. Betul. Ini kalau diangkat harus kita jadi punya pemikiran bahwa di Tanah Abang itu ada komunitas dari sekian yang gusuran itu kan banyak pasum itu. Bukan hanya yang di ide itu bagus yang tadi ada pasar kambing lantai 1, lantai 2. Nah itu salah satu komunitas supaya masyarakat Tanah Abang yang menekan Betawi kita kecil situ masih ada. Karena kalau kita ke Bojong segala macam, kalau kita ketemu teman, saya anak Tanah Abang, Tanah Abang mana? Bojong. Nah gitu. Siapa sih nggak kenal dulu di situ ada, di situ kan ada saudara Sukanjaya di situ, ya kan? Teguh Karya. Iya, Teguh Karya, Alvan Galis. Grupnya Imanir Dekit, siapa yang gak kenal di situ kan? Nah ini masing-masing RW itu punya nilai historis ini, sehingga komunitas Tanah Abang yang apa ya, coraknya Betawi ini lahir gini. Nah ini teruskan aja. Saya tadinya cuma lihat waktu itu kan ngobrol sama saya, minta izin Pak mau syuting. Saya pikir lihat kalau syuting yang di SCBD itu mereka kan mau lengkap gitu. Terus saya tanya sama si bidang anak ini, mungkin nggak ada yang ingat sama saya dia? Ingat ya, di kolam renang. Bapak yang punya tanah PT Baron Jaya, jangan-jangan. Itu yang lapangan ada PT yang bebas-bebas ini itu mungkin jadi PT Baron, tapi bukan Baron. Nah itulah kita yang dari serangan dari pihak-pihak luar ini sehingga komunitas kita habis. Itu makanya kalau itu berseri, mungkin ini pasar kambing diangkat. Terus besok lagi diangkat masalah ini dari sini dan mohon dukungan nih, kita punya apa pejabat tinggi orang Tanah Abang sekarang jadi wali kota Jakarta Timur. Kalau film ini dikirimkan ke Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Anwar, dia akan senang sekali, dia akan support. Itu tugasnya Bang Amri. Nah itu ada pendekatan kalau dikirim ke beliau kampung soalnya. Iya, uang kacang 6. Nah itu kirimkan, itu hanya masukan saya. Siap. Dan anak muda saya ucapkan good. Terima kasih, Pak Santoso. Nah ini kebetulan ada Bu Sinta dari Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah Tanah Abang menjadi pilot project untuk pembentukan Kampung Budaya Betawi di Jakarta Pusat. Nah mungkin Bu Sinta ada pertanyaan atau masukan. Ini kan cukup bagus nih. Gitu, kali aja nanti ada bisa kreatif ini anak-anak bisa menjadi bahan masukan juga. Silakan Bu Sinta. Pop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa ngelihat Rantai Putus. Tepuk tangan dong. Artinya ya saya di sini mewakili Kesenian Kebudayaan. Saya akan memberikan info ke pimpinan kami terkait dengan film yang sebentar, tapi tadi kita teriak ya Mbak, tapi sampai teriak tadi sampai kaget asap aja. Karena tembakan itu saya sampai kaget, sampai saya ya bagus. Saya pernah sampai nangis dengan cerita ini karena tadi emang yang barisin bawang Bu tadi Bu. Iya, nggak bawa saya sebenarnya. Jadi intinya kebetulan kan kita
bermitra ya, ya. Mas Roni, artinya kegiatan Mbak Tami, kita memberikan kegiatan ke Cikumbang ini setiap tahun ya, ini tahun kedua ya, insya Allah akan diakomodir lagi, semoga tetap kompak. Amin. Teman-teman Tanah Abang ini jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak RW ya, dengan 4 lantai ini semoga terrealisasi. Mudah-mudahan ya. Itu aja sih. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bu Tami, Bu Wakil Camat Tanah Abang juga. Beliau juga sangat mendukung kita. Kali aja setelah film ini ada percepatan kampung budaya Tanah Abang, gitu kan. Terus dibajetin di APBD 2024 nanti, gitu. Silakan Bu Tami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni dan seluruh yang hadir. Jadi ini mungkin saya sempat shock tadi. Jadi kebetulan saya memang penikmat film. Jadi kalau misalnya memang ada film baru, saya cari mana nih yang menarik dan saya langsung nonton. Makanya tadi sempat bilang, tadi kan saya sempat nyasar nih ke sini. Saya bilang kalau saya nggak jadi nonton di sini, saya ke sebelah. Saya bilang gitu. Karena di sebelah ada Metropol, jadi saya bisa nonton juga. Saya apresiasi, beri applause kepada teman-teman karena luar biasa. Tadi kalau dengar penjelasannya, awal saya lihat film, saya sudah sempat berpikir, wih, kenapa punya film mirip sinema juga nih, gitu. Dan ternyata itu dilakukan dadakan, jadi sungguh luar biasa gitu, bisa ya gedebak gedebuk. Walaupun mungkin bagi pengamat film atau pembuat film yang memang sudah profesional, itu masih bisa diperbaiki atau dipoles lagi. Tapi saya beri aplaus karena memang teman-teman ini udah punya bibit budaya yang baik. Jadi Tanah Abang, tapi jujur saja sih, masukan saja, saya melihatnya itu lebih ke action-nya. Jadi saya kurang menangkap momentumnya. Momentum kan ini kan pengennya direvitalisasi. Maksud saya mungkin bisa ditambahkan bumbu, kalau ada jilid 2, 3, dan 4 ya, ditambahkan bumbu nanti misalnya seperti apa inginnya. Jadi pada saat film ini diputar dan ditonton oleh orang-orang yang memang mungkin nanti bisa menjadi CSR atau orang yang memang antusias, itu bisa tahu, oh konsepnya mau seperti ini gitu. Jadi maksudnya apa nih tujuannya, tadi dibilang kita mau nyelesain masalah, kita buat film nih karena ada kegalauan. Nah disitulah kita coba tonjolkan itu yang lebih dominan. Saya sempat kaget, nah di Tanah Abang ada yang bunuh-bunuhan, ada tembak-tembak. Jadi malah justru kaget-kagetnya sama action-nya gitu. Makanya saya sempat, tapi keren banget gitu. Untuk ukuran dadakan keren banget. Asli, saya penikmat film luar biasa. Itu saja mungkin masukannya. Dan mudah-mudahan Kampung Budaya Betawi itu bisa terrealisasi. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang positif banget sejak organisasi-organisasi kebudayaan di Betawi ini mulai menonjol nih. Udah didukung oleh kebudayaan. Mudah-mudahan juga bisa direalisasikan tempatnya ya. Karena itu kemarin sudah sempat disampaikan ke Dewan juga. Tapi saya lupa nih, mungkin Pak Lurah bisa kemarin sempat masuk gak ya di Busrembang? Karena saya nggak dengar di masukan Busrembang tingkat kecamatan yang saat ini sudah sampai di tingkat kota. Nah mungkin masukan saja, kalau misalnya memang tidak bisa terrealisasi di 2024, kita akan masukkan ke Busrembang ya Pak RW. Kemana Pak RW tadi? Masih ada PPDP Bu. Oh iya, alhamdulillah. Didorong oleh Bang Amir. Baik, baik, baik. Ya kemarin udah sempat ya masuk ke Dewan. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maju terus seluruh kegiatan positif-positifnya. Kita insya Allah dari kecamatan, Pak Camat juga support. Dan kalau Bang Roni ngadep pasti kita terima, apapun kasih, usulnya pasti kita dukung. Ya, demi bersama, kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami, memang ini stimulus saja Bu, trigger nanti supaya organisasi yang lain kan banyak di Tanah Abang nih Bu, nanti bisa kalau mau di full extend ya tinggal kita duduk bareng-bareng. Nanti sponsornya bagaimana? Sebenarnya Tanah Abang pasar banyak, selesai sih kalau pada patungan gitu yang punya lapak ya kan. Dan mungkin di sini ada juga filmmaker juga, temannya Bang Ridho, Pak Santoso. Mungkin bisa kasih Pak Santoso ya.
bisa ngasih masukan, silakan. Masukan apa itu? Ini dapur SpongeBob. Oh, ini dapur SpongeBob. Waduh, pakai suara SpongeBob boleh enggak? Wah, akhirnya bisa ketemu kalian semua. Ya, terima kasih. Selamat, congrats atas launchingnya Rantai Putus yang aku rasa ini punya sebuah idealis yang tinggi yang patut terus diperjuangkan. Punya kegelisahan yang memang seperti Mas tadi sampaikan bahwa ada kegelisahan-kegelisahan yang harus dibicarakan, ada harus disampaikan. Bahwa film yang bagus memang berasal dari sebuah kegelisahan yang terdekat dari kita, dan itu tersampaikan di sini. Walaupun ini debut pertama, tapi selamat untuk komunitas kreatif Tanah Abang yang sudah keren banget mengemas sebuah film Rantai Putus. Dan aku rasa memang perlu juga bahwa akan ada pembinaan-pembinaan entah dari pihak-pihak yang terkait lainnya gitu untuk terus bisa mengembangkan potensi-potensi anak muda yang ada di Tanah Abang sehingga bisa berkarya lebih baik lagi, berkarya lebih maksimal lagi. Dan ada satu pertanyaan untuk Mas Rido, kenapa dikemas dalam action untuk menyampaikan unek-uneknya ini dari Rantai Putus, kenapa harus mengemasnya dengan action dan sampai tembak-tembakan, dan dari mana dapat tembaknya? Apakah buat memang Cherry sebenarnya itu Pak yang merah? Apakah memang Tanah Abang sebrong itu gitu, apa sedap itu, atau bagaimana risetnya sehingga memutuskan untuk mengemas Rantai Putus ini dalam film action? Terima kasih. Langsung aja ke Bang Rido ya. Terima kasih buat Om Santosa Amin yang merupakan tutor panutan saya. Kenapa saya bikin film bergenre action? Sebenarnya pertanyaannya lebih tepat, kenapa memilih saya? Karena saya, film-film saya rata-rata action. Ya, jadi saya memang penggemar film action berat, sehingga hampir rata-rata saya bikin memang obsesinya film action. Cuma Bang Lai yang meminta saya bikin film, dia bilang, termasuk Bang Roni juga, kalau misalnya film dikemas komedi atau film biasa, mungkin kita, karena kita sasarannya anak muda. Anak muda itu biasanya lebih aware dengan film-film action. Dan saya bilang, saya melihat film-film di Tanah Abang ini jarang yang tembak-tembakan gitu. Lagi-lagi jawara lawannya jawara lagi. Biasa itu biasa. Maka kita harus keluar dari zona nyaman supaya film ini punya ciri. Oh, di Tanah Abang yang bikin komedi udah banyak, yang bikin silat ala-ala Bir Prima udah banyak. Nah, saya bikin, saya gabungin antara film Roma Irama karena ada tokoh Herman dan Mona gitu. Itu film Melodi Cinta, karena saya Roma Irama palsu ya, nggak bisa hilang itu. Terus masa antara, karena saya juga penggemar film The Raid, karena film Indonesia itu justru di luar negeri yang laku keras, bahkan sampai tembus Hollywood justru film actionnya. Nah, saya melihat potensi Tanah Abang ini kan terkenal keras, ayo dong kerasnya di film aja ya, ributnya kita di film aja, benerannya jangan ya. Jadi kalau semuanya sudah tersalurkan, lo hobi berantem, lo berantem ikut gua, tapi di filmnya jangan di beneran mah kita santun kan. Betawi kan artinya betawirit, mulai di masjid aja. Tapi kalau mau berantem ikut kita latih. Sebenarnya nanti saya bilang benar ada follow up, karena untuk film action ini kan itunya banyak ya, komponennya termasuk untuk laga juga, walaupun semuanya pesilat belum tentu bisa langsung dipakai sebenarnya di film, harus ada aksi reaksi. Kalau misalnya nanti ada yang sponsorin,
kita bikin kucing, bagaimana bikin film laga yang baik. Karena terus terang kalau kita latihannya di tempat, nggak bisa, saya bisa, pala saya udah lebar nih. Ya, kalau harus latihan di tempat, pemain juga latihannya di tempat, repot. Mudah-mudahan ke depan di upgrade lagi ya. Oke, terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.